Oke okay guys, di sini saya akan mencoba membuka ya. Biasanya kan untuk lampu-lampu seperti ini, lampu mereknya merek ini. Nah, seperti ini kan susah dibukanya ini. Kemungkinan ini dari sananya di lem ya. Di lem. Sangat kuat. Nah, jadi kalau misalnya ini rusak, kita mau memperbaiki atau membongkarnya itu sangat susah ya. Jadi saya di sini akan memberikan tutorial bagaimana cara membukanya, membuka ini lampu ini dengan tanpa rusak ya. Biasanya kalau dibongkar paksa, ini nantinya rusak, nggak bisa dipasang utuh seperti ini lagi. Jadi saya akan coba untuk membukanya. Di sini sudah saya sediakan pemanas pemanas ya. Di sini ada, nah ini pemanas, blower solder uap, dan saya akan panasi sekeliling ini. Oke, bentar ya, kita ke bawahin dulu. Oke, jadi saya akan panasi sekeliling ini dulu supaya bisa dibongkar. Oke, mari kita mulai caranya. Oke, kita siapkan. Nah, ini terus saja dipanasi sekelilingnya. Panas. Bentar. Terus dipanasi. Panas. Ya enaknya sih gini, sambil gini diputar. Oke, udah terasa cukup panas. Siapkan obeng. Nah, udah kelihatan renggang. Bentar. Nah, kelihatan renggang. Terus dimasukin obeng, bukan dicongkel ya, dan udah ada renggangnya. Nah, kan langsung terus sekelilingnya. Nah, sudah terbuka dan ini dia. Nah, sudah terbuka, gampang banget. Dan ini dia yang rusak, yang putus lampu ini nih, LED-nya. Dan ini kecil ya, cuma 5 LED ya. 5 LED, dan di sini tertera 5 watt, berarti 1 LED itu sekitar 1 watt, kan di sini ada 5 watt. Ya, nah seperti itu. Jadi di sini ada lemnya. Lemnya seperti ini nih. Lemnya seperti ini. Jadi ini harus dipanasi, nanti dipanasi bisa dicongkel. Nah, setelah ini nanti kalau misalnya diperbaiki dan hasilnya bagus, nanti bisa dimasukkan lagi di rap di nah, trek. Nah, jadi kuat. Nah, kan? Udah klop seperti itu caranya, sangat mudah. Oke, terima kasih.